Hai guysnya, kebetulan hari ini lagi bareng sama Ibu Wiwi. Katanya dia punya menu spesial, nama-nama menu gado-gado anti galau dan ketoprak anti galau. Iya, aji gado-gado anti galau dan ketoprak anti galau. Rasanya maknyos ya. Nah penasaran, beneran nggak sih bisa bikin nggak galau gitu ya? Kita lihat aja langsung cara bikinnya guys. Oke guys, langsung aja kita ulek antara cabai dan kacang. Lalu kita masukkan gula merah, lalu kita ulek sampai halus. Terus kita masukkan air dan juga perasan jeruk. Setelah itu kita masukkan wortel, toge, kangkung, tahu goreng, dan aduk sampai tercampur rata. Setelah itu langsung masukkan lontongnya guys, jangan lupa lah, aduk-aduk dia sampai tercampur rata. Pedok kan tuh. Kemping. Pakai kerupuk. Selesai deh. Ini dia gado-gado anti galau. Asli guys, ini gado-gado anti galaunya itu enggak kaleng-kaleng, rasanya enak banget, bumbunya juga melimpah, udah gitu dipaduin sama tahu dan lontong yang emang suaminya bikin sendiri. Penasaran nih, setelah makan kita langsung aja ngobrol sama Ibu Wiwi, sang owner dari gado-gado anti galau ini guys. Oke guys, balik lagi di Good Dapur Official. Nah hari ini aku sudah bareng sama Ibu cantik di sebelah aku. Siapa namanya Bu? Ibu Wiwi Harwati yang punya kedai Dapur Sahira gado-gado anti galau. Dapur Sahira gado-gado anti galau. Aduh, namanya keren banget tuh Bu. Tadi aku udah nyobain gado-gado, asli enak banget. Porsinya juga cukup. Pokoknya bumbunya itu sedap banget. Ibu udah lama jualan gado-gado, bisa seenak itu? Saya jualan gado-gado hampir 4 tahun. 2006 itu saya jualan nasi goreng, soto kuning, sop iga. Karena gara-gara si corona itu. Si corona lewat. Jadi saya pindah ke gado-gado. Gado-gado ya. Lebih menjanjikan apa gimana? Lebih menjanjikan, alhamdulillah. Sekarang kan udah jarang ya yang jual gado-gado, jadi alhamdulillah masih banyak yang nyari lah. Terus selain gado-gado sekarang tuh apa aja Bu yang dijual? Biasanya suka ada pesanan nasi bob, bisa. Oh, begini, ya. Nasi bob, terus sambal botol ada. Pokoknya yang label Dapur Sahira itu pasti produk saya. Produknya banyak guys, Dapur Sahira ini wajib dicobain semua kayak nih. Terus aku terjun di dunia kuliner itu udah dari kapan sih? Dari tahun 2006. 2006 udah mulai ya? Anak saya 3 tahun ya. 3 tahun udah mulai jualan. Sekarang udah SMK kelas 1. Kelas 1. Mudah-mudahan dengan saya jualan gado-gado bisa menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi. Amin. Aduh, keren banget, benar-benar terwujud ya Bu ya. Amin. Oke, berjuang untuk anak ya. Berjuang untuk anak. Terus anaknya serius sama suaminya Bu? Udah nggak ada, bapaknya udah meninggal dari umur 4 tahun. Oh jadi sekarang ibu single parent. Iya, saya udah lama. Salut guys. Ibunya berjuang untuk memisahkan putra-putrinya ya. Mudah-mudahan ya. Amin, amin. Semoga lancar semuanya. Iya, untuk para teman, para saudara, silahkan datang ke Jalan Raya Puncak, Gadok Lampu Merah. Di situ ada restoran Simpang Rawi, di sebelahnya ada toko UMKM. Di sini ada gado-gado anti galau. Dijamin guys, setelah makan gado-gado itu galaunya hilang. Hilang. Oke Bu, bisa diceritain nggak sih apa aja suka dukanya dalam menjalankan usaha kuliner ini?
Dukanya kalau musim hujan, gado-gado itu sepi. Sukanya ya kalau musim panas ini, habis jam 9 juga udah habis. Habis, alhamdulillah ya. Iya. Oke, terus tipsnya itu apa aja sih dalam menghadapi situasi, misalkan di saat lagi sepi itu untuk petualang kan, ya perasaan dan itu pasti ada lah ya. Itu gimana cara menyiasati? Kalau sepi pas musim hujan, saya pasti lari ke jualan soto kuning. Oh, soto kuning, sop iga. Jadi dari cari situ, makanan yang ya. Anget-anget ya. Iya. Di musim hujan itu yang panas-panas. Yang panas-panas ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan orang nih misalkan mau order makanan ibu ya, mas, produk-produknya ibu dari dapur. Dapur Sahira. Dari dapur Sahira itu ada medsos, ada Facebook atau Instagram? Ada, apa? Ada WA, ada IG, ada. IG-nya apa tuh? Sahira. Sahira ya. Iya. Iya, nomor WA. Di wilayah berikut ini nanti kalian bisa cek nomor WA-nya langsung dan bisa terhubung langsung dengan Ibu Yubi. Ini kan sama-sama ngalamin juga lah ya masa-masa pandemi, masa-masa COVID kayak gini nih. Itu apa aja sih Bu yang ibaratnya tuh dialamin selama masa pandemi ini yang bisa di-share ke teman-teman? Pengalaman yang pandemi ini ya, dulu saya jualan itu kontrak sendiri. Karena pandemi ini, jadi saya ikut grup UMKM. Di sini kita dapat wawasan, dapat solusi. Makanya untuk para teman-teman yang belum gabung ke UMKM, silahkan gabung. Ada jalan keluarnya, ada solusinya. Iya. Biasanya tuh apa sih Bu solusi yang ditawarkan dari forum UMKM itu sendiri kepada teman-teman? Kita bisa nitip produk di sini, bisa jualan. Terus istilahnya tidak apa ya? Kalau misalkan kita ngontrak sewa warung kios sendiri kan itu cukup mahal ya. Kalau di sini bisa untuk bayar koperasi aja. Oh, iya. Jadi udah ada koperasinya juga ya? Iya. Bu, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman atau tipsnya biar teman-teman tetap semangat dalam menjalankan usaha? Ya, pesan saya kalau jualan itu kadang ada rame, kadang ada sepi. Harus kuncinya jualan itu sabar. Sabar, tawakal, insya Allah akan berkah. Tetap ya? Iya, tetap semangat, optimis. Mungkin dari Bu sendiri nih, harapan kedepannya seperti apa sih mungkin dari instansi atau dari dinas-dinas pemerintah terkait untuk kemajuan ibu dan teman-teman para pelaku usaha di sana? Harapan saya semakin banyak pelatihan karena untuk ilmu buat saya dan teman-teman. Terus modal guys, ibunya sampai ketawa. Kenapa masalah modal sampai ketawa? Ya. Kenapa? Ada masalah nggak sih kalau untuk permodalan gitu? Ya kadang-kadang kalau nggak habis itu kan dibuang. Jadi kan harus modal baru lagi. Oh, jadi ya. Harus punya stok modal. Harapannya tetap ya dari pemerintah atau dinas-dinas terkait tetap selalu mendukung para UMKM, usaha kecil, terutama yang masih berat di bidang mikro ya. Mungkin dalam permodalan, perizinan, dan pelatihan ya Bu ya. Nah terus kalau untuk selama menjalankan usaha, kan tadi Ibu bilang dari 2006 sudah menjalankan usaha ya. Mungkin ada kendala apa sih Bu yang dihadapi di lapangan selain yang tadi disebutkan? Dan waktu saya jualan di rest area itu ya, kendalanya kadang-kadang orang itu pada bayar. Ada yang gitu ya. Ada juga ya namanya hidup ya. Pasti perlu cobaan juga. Ada aja. Nah, ada pesan-pesan khusus mungkin yang mau disampaikan ke teman-teman di luar sana Bu? Untuk teman-teman saya, saudara-saudara saya, jangan lupa ya, mampir ke kedai dapur Sahira. Jangan lupa ya, ditunggu. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman atau tipsnya biar teman-teman tetap semangat dalam menjalankan usaha? Ya, pesan saya kalau jualan itu kadang ada rame, kadang ada sepi. Harus kuncinya jualan itu sabar. Sabar, tawakal, insya Allah akan berkah. Tetap
ya. Iya, tetap semangat, optimis, pantang menyerah. Harus tetap semangat. Harus tetap semangat, intinya ya. Semangat guys, jangan pantang menyerah. Itu pesan dari Ibu Bibi, sang moderator gado-gado anti galau. Oke, nah terus kan Ibu udah gabung di forum UMKM ya. Terus manfaat apa aja sih yang Ibu dapatkan selama gabung di forum UMKM? Banyak, nanti di sana kita ada pelatihan, kita dikasih apa ya, ilmu, ilmu untuk jualan. Pokoknya UMKM itu bermanfaat sekali kalau bagi saya. Apalagi ketua UMKM-nya Bu Lilis baik sekali. Kayaknya Ibu yang satu itu luar biasa. Iya, luar biasa Ibu Lilis. Sangat inspirasi. Sudah membantu ya. Saya, iya. Terus kalau pelatihan dari dinas itu biasanya pelatihan apa aja? Dulu saya bimtek lahan pangan gitu. Misalkan kita tidak boleh pakai pengawet gitu. Gimana caranya supaya pokoknya banyak. Berarti kita lebih tahu ya cara memproduksi makanan yang baik ya. Oke, sampai di sini dulu obrolan aku sama Ibu Wi. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap ikutin channel Putra Krusial. Nantikan juga vlog-vlog aku di video aku selanjutnya guys. Pokoknya sampai di sini dulu. Terima kasih banyak udah nonton episode kita kali ini. Dan jangan lupa subscribe Putu Dapur Official. Official. Jangan lupa ya, ditunggu. Ditunggu, oke deh. Mungkin segitu dulu guys, obrolan ringan sama Ibu Wi, pemilik dari Gado-Gado Anti Galau hari ini ya. Pokoknya untuk kalian nih, jika konten ini bermanfaat, boleh like, share, and comment juga. Dan untuk kalian yang belum subscribe, subscribe aja langsung. Dadah!